Hanya kerana berniaga di kaki lima, Dr. Arjanggi Farizal pernah dipandang rendah hingga ada pelanggan tergamak mencampak duit di depan mukanya kerana tidak berpuas hati dengan harga dikenakan. Bagaimanapun, pengalaman itu tidak mematahkan semangat Dr. Arjanggi 35 tahun untuk terus melangkah ke depan sejak menceburi bidang perniagaan 4 tahun lalu dengan menjual aneka masakan tradisi Minang. Dr. Arjanggi yang pernah berkhidmat selama setahun di sebuah hospital dekat Pekanbaru, Indonesia tidak pernah menyesali keputusannya itu kerana mengakui minat dan jiwanya lebih cenderung dalam bidang keusahawanan berbanding perubatan. Menurutnya, keputusannya menyambung pengajian dalam bidang perubatan selepas tamat persekolahan juga dibuat kerana memenuhi impian ibu, Azwa Mawi, 63 tahun yang mahu kesemua anaknya bergelar doktor sekaligus dengan niat membalas jasa membesarkannya daripada kecil hingga dewasa. Sebenarnya, ini adalah cita-cita orang tua sebenarnya. Kami empat orang adik-beradik, semua medical, semua perubatan. Empat beradik semua doktor? Yes, betul. Sebab dulu mak saya pernah cakap, dia nak anak dia semua berseragam putih. So maksud dia indirectly mak saya cakap mak anak-anak mak semuanya jadi doktor ataupun orang perubatan. So bermula dari kakak saya sebagai seorang doktor bahagian kecemasan. Lepas tu kakak saya nombor dua bahagian perubatan juga tapi dia lecturer. Dia mengajar medical. Yang ketiga saya. Yang keempat adik saya bahagian mama perubatan. Tapi dia belajar kat sini. Semua perempuan, saya seorang lelaki. Tapi bila mak cakap macam tu, so bila berhenti, so mak tu kecewa tak? Awal tu mak kecewa sebab saya berhenti pun nak masa tu. Saya tak cakap juga saya nak berhenti. Dan saya pun sebenarnya berhenti tu dah dari awal masa masuk kerja pun saya rasa macam saya dah tak minat dah. Kenapa? Sebab saya tak boleh nak jadi diri sendiri saya rasa. Jadi bukan masa jiwa ke? Bukan jiwa, betul. Saya cuba juga nak tekuni, nak belajar, maksudnya nak yalah. Mungkin kat sini lah saya punya ni life. Saya cuma nak tekun tapi saya rasa macam saya tak jadi diri sendiri. Masa bekerja dulu pun saya juga ambil cuti dan masa cuti tu saya gunakan untuk berniaga. Yes, punca saya berhenti tu mungkin sebabkan saya tak boleh nak jadi diri saya sendiri dekat sana. Lepas tu saya ingat lagi masa tu saya duduk dekat dalam office, saya tertanya pada diri saya sendiri, sampai apakah saya akan habiskan masa tua saya dengan kerja yang saya tak minat, ataupun saya ambil keputusan untuk resign dan saya lakukan apa yang saya minat. Masa tu umur saya dalam 25-26 macam tu saya ambil keputusan. So saya nekat, saya rasa okay, inilah masa dia saya ambil saya berhenti. Dan berhenti tu pun masa tu pun saya tak ada notice, tak ada apa. Saya berhenti dalam keadaan saya berniaga juga masa tu. Lepas tu saya cakap tak apalah, saya teruskan perniagaan. Saya dah tak continue lagi dah. Beliau berkata demikian ketika ditemui Harian Metro di gerainya yang diberi nama Pokok Minang di Bandar Teknologi Kajang di Kajang. Dr. Arjanggi berkata, perniagaan itu dijalankan dengan modal permulaan RM300 dan bermula pada Mac 2020. Pada awalnya, Dr. Arjanggi hanya berniaga secara sambilan kerana bekerja sebagai penghantar barangan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Awal saya berniaga ni sebenarnya dari memang tak ada modal langsung. Sebab dulu isteri kerja dekat Dubai. Lepas tu sebagai seorang pramugari, stewardess. Bekerja dekat Dubai, masa PKP tu stuck, tak boleh fly. Semua kita dunia dilanda dengan pandemik. Memang dah tak boleh fly apa semua. So isteri saya stuck dekat sini masa PKP. Saya pun masa tu bisnes pun stuck dekat Sarawak. So memang kita ada duit cukup-cukup saja. Masa tu pun, masa PKP tu pun saya bekerja sebagai kurier di sebuah syarikat kurier juga, Lazada. Maksudnya modal awal permulaan berniaga kita ni RM300 je awalnya. Yes, RM300. Masa awal perniagaan tu kita modal RM300, saya untung RM900. So saya rasa okey juga. So why not kita teruskan. Nah, isteri saya, dia yang brandingkan Pondok Minang dan dia yang bagi cadangan juga jual masakan Minang. So menu-menu semua dari dia. Kenapa masakan Minang? Memang berketurunan Minang ke? Saya memang pure keturunan Minang. Minang Gombak. Sebab Gombak tu memang banyak orang Minang. Mak ayah saya orang Minang, orang Minang Malaysia. So memang saya keturunan Minang. So antara makanan yang dijual, makanan apa tu? Kita ada 40 ke 50 jenis masakan. Tapi yang paling best seller kat sini, urat keting. Urat? Urat keting. Gulai urat keting, daging dendeng, ayam balado. Memang pandai masak sejak bila? Masih PKP.
masa belajar itu semuanya bermula. Belajar yes. Sendiri? Yeah. Tak, saya belajar dengan mak. Saya belajar dengan mak. Masa PKP tu saya sebab saya nak, saya cakap mungkin mak pun cakap kalau awak dah tak nak bekerja dekat hospital lagi, lepas tu dah tak ada perniagaan lain yang boleh ni, tak apa. At least awak ada satu skill, biar mak ajar masak. So saya belajar dengan mak. Meskipun kecewa dengan pilihannya, Dr. Arjanggi berkata ibunya yang mengajarnya memasak makanan Minang sehingga mahir. Sampai ke hari ini, Dr. Arjanggi berkata beliau sendiri akan memasak 40 hingga 50 jenis masakan dengan bangun seawal jam 5 pagi. Katanya, tiada masalah untuk menyesuaikan diri kerana waktu kini lebih fleksibel berbanding ketika menjadi doktor kerana pernah tidur selama sebulan di hospital akibat tuntutan kerja. Yang masak saya sendiri. Pukul 5, tak, isteri saya, dia akan dia bahagian food quality. Dia akan check food, dia akan check rasa. So operational saya akan buat dengan beberapa staff yang akan tolong. Jam berapa tu bangun untuk masak? Pukul 5. Pukul 5 pagi saya akan bangun. Lepas tu nanti staff akan tolong-tolong siapkan barang-barang. So pukul 6 saya akan start memasak sampai pukul 8:30.